elektrik akan naik harga pada 1 Januari 2024. 2024 akan menyaksikan kadar tekanan hidup, kadar taraf hidup akan semakin menggila. Hampa tahu nak menggila. Makin mahal. Orang miskin akan semakin miskin, susah papa kedana. Orang kaya makin kaya buat duit. Heboh di TikTok, kononnya kos sara hidup di negara ini akan naik mendadak tahun depan dek kerana kenaikan tarif elektrik. Hantaran dibuat pempengaruh media sosial yang pernah tular kerana mengaitkan sains dengan sihir. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan yang dilempar tidak berasas. Menurut Suruhanjaya Tenaga, rasionalisasi tarif bermula Januari ini hanya membabitkan penggunaan elektrik bulanan lebih 600 kWh. Ini bermakna 85% pengguna tidak akan terkesan dengan perubahan kadar. Malah, 99% pengguna juga masih menerima subsidi. Bagi meminimumkan impak pelarasan tarif, subsidi RM1.9 bilion turut diperuntuk kepada kategori pengguna terlibat. Henti cipta persepsi negatif, elak cetus kegusaran awam. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.